Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua terkejut dan ini ujian buat Bang Ardi Bakri dan Mbak Nia Ramadhani. Ya, kita semua punya ujian masing-masing. Insya Allah kita selalu dalam lindungan Allah, dan Bang Ardi Bakri dan Mbak Nia Ramadhani insya Allah selalu dalam lindungan Allah. Saya baca artikel, katanya Mbak Nia memakai barang haram tersebut dikarenakan stres pandemi. Bismillahirrahmanirrahim. Obat stres adalah baca Al-Quran. Alhamdulillah, saya sembuh dari kanker. Obatnya baca Al-Quran. Ya, Al-Quran solusi. Al-Quran obat stres. Ya, insya Allah. Saya doakan Bang Ardi Bakri dan Mbak Nia Ramadhani selalu dalam lindungan Allah dan bisa segera terlepas dari jeratan pengaruh narkoba, insya Allah. Dan ini ujian ya. Kita berdoa dan kita tidak boleh menghakimi, karena hakim yang sungguhnya hanya Allah. Jadi kita tetap support Bang Ardi Bakri, Mbak Nia Ramadhani. Insya Allah kita doakan bisa terlepas dari jeratan pengaruh narkoba. Dan semuanya siapapun itu, kalau stres kita baca Al-Quran. Insya Allah kita selalu dalam lindungan Allah, dan insya Allah kita berkumpul lagi di surganya Allah kelak. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu latattakhizu aduwwi wa aduwwakum awliya'atul quna ilaihim bil mawaddati wal qad kafaru bima ja'akum akum minal haq bima ja'akum minal haqqi yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum in kuntum kharajtum jihadan fi sabilillah fi sabili wabtigha'a mardati tusirruna ilaihim bil mawaddati wa ana a'lamu bima akhfaitum wa ma a'lantum wa man yaf'alhu minkum faqad dhalla sawa'as sabil in iyya qafukum yakunu lakum a'da'an wa yabsutu ilaikum aydiyakum wa alsinatakum bisu'i wa waddu lau takfurun lan tanfahakum arhamukum wala awla dukum yaumal qiyamah yaumal qiyamati yafsilu bainakum wallahu bima ta'maluna basyir qad kanat lakum uswatun hasanatun fi ibrahima wallazina ma'ahu iz qalu liqaw mihim inna bura'a minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal bagda'u abadan hatta tu'minu billahi wahdahu
dahu illa qaula ibrahim li abi hila la astaghfiranna laka wa ma amliku laka minallahi min syai'in rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-mashir rabbana lataj'alna fi natal lillazina kafaru waghfir lana rabbana innaka antal azizul hakim sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan musuhku dan musuhmu sebagai teman-teman setia sehingga kamu sampaikan kepada mereka berita Muhammad karena rasa kasih sayang, padahal mereka telah ingkar kepada kebenaran yang disampaikan kepadamu. Mereka mengusir Rasul dan kamu sendiri karena kamu beriman kepada Allah Tuhanmu. Jika kamu benar-benar keluar untuk berjihad pada jalanku dan mencari keridhaanku, janganlah kamu berbuat kedemikian. Kamu memberitahukan secara rahasia berita-berita Muhammad kepada mereka karena rasa kasih sayang. Aku lebih mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Dan barang siapa di antara kamu yang melakukannya, maka sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Jika mereka menangkapmu, niscaya mereka bertindak sebagai musuh bagimu, lalu melepaskan tangan dan lidahnya kepadamu untuk menyakiti, dan mereka ingin agar kamu kembali kafir. Kaum kerabatmu dan anak-anakmu tidak akan bermanfaat bagimu pada hari kiamat. Dia akan memisahkan antara kamu, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Sungguh telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya ketika mereka berkata kepada kaumnya, sungguhnya kami berlepas diri dan dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah. Kami mengingkari kekafiranmu dan telah nyata antara kami dan kamu ada permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja. Kecuali perkataan Ibrahim kepada ayahnya, sungguh aku akan memohonkan ampunan bagimu, namun aku sama sekali tidak dapat menolak siksaan Allah terhadapmu. Ibrahim berkata, ya Tuhan kami, hanya kepada Engkau kami bertawakal, dan hanya kepada Engkau kami bertobat, dan hanya kepada Engkau lah kami kembali. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi orang-orang kafir, dan ampunilah kami ya Tuhan kami, sungguhnya Engkau yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana, Maha Benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal Allahumma nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillah.